kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kepada bakal calon presiden. Baik, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya penyerahan plakat cenderamata oleh bakal calon presiden kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Baik, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya berkenan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan sesi foto bersama. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung. Siap, silakan Pak. Mohon maaf, saya pikir besok itu Jumat, besok itu Kamis. Jadi pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Mohon maaf. Baik, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya berkenan kita lanjutkan sesi foto bersama. Kami mengundang untuk berkenan naik ke atas panggung Ketua, Anggota dan juga Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pimpinan partai politik pengusul untuk melakukan sesi foto bersama di atas panggung. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita fokus ke kamera, kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Selanjutnya, salam KPU melayani, tangan kanan ada di dada sebelah kiri. Ya, mohon izin Bapak Ibu, kita fokus ke kamera, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Proses pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 telah selesai. Selanjutnya berkenan kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pimpinan partai politik untuk menuju halaman kantor Komisi Pemilihan Umum untuk bersama-sama melangsungkan konferensi pers di halaman Komisi Pemilihan Umum. Ya, pemirsa, proses penyerahan plakat, penyerahan dokumen dan foto bersama tadi antara pasangan Prabowo Gibran dan jajaran KPU menjadi tanda bukti bahwa pasangan Prabowo dan Gibran sudah melakukan pendaftaran secara resmi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.